Selamat datang lagi di update terbarunya Game Stumble Guys. So langsung aja kita bakal membedah update apa aja yang ada di sini ya guys ya. Ini sudah update official release di versi 0.46.2 ya guys ya. Kita langsung aja ke bagian shop. Di sini kalau misalnya kita lihat ada beberapa skin yang baru ya guys ya, adalah Kelinci Rabbit Invasion ya. Filmnya sangat keren sih guys ya, si Rabbit Invasion ini. Oke, kita bisa membelinya dengan 1000 apa nih guys? Gimana cara dapetinnya? Oh, aku sepertinya tidak mempunyai cukup mata uang ini guys untuk membelinya. Nanti kita cari tahu gimana cara dapetin. Oh, di sini guys. Tuh. Gimana cara dapetin si Rabbit Event ini ya, buat membeli banyak sekali skin Rabbit Invasion ini guys. Waduh, ada yang gold, ada yang Rabbit Rider. Gue suka yang Rabbit Rider sih guys ya. Kayaknya gue harus beli nanti kalau misalnya kita sudah mempunyai mata uangnya. Oke, terus lagi kita coba cek ke kanan lagi dan habis ya. Ada Gold Rabbit, Rabbit Rider, Sensei Rabbit, Rabbit Guy. Rabbit Guy ini mirip Mr. Stumble ya. Terus lagi ada Skeleton. Skeleton Rabbit, Rabbit Over. Ini Rabbit yang biasa ya, atau yang polosan ya. Terus lagi dia juga ada Guaranteed Footstep guys. Jejak kaki ya, jejak kaki yang berbentuk kepala kelinci ya. Mantap sekali. Terus lagi, wow, kita langsung bisa dapetin secara instan dengan top up ya guys ya. 5000, kita nyebutnya apa sih ini? Event coin aja ya, kita sebutnya event coin. Di sini kita bakal dapat 5000 event coin dan 3500 game untuk Rp120. 120.000 rupiah ya guys ya. Wow, sebenarnya worth it atau enggak guys? Kalau misalnya kita top up gamesnya aja 120 itu dapatnya 5000 guys. 5000 bonus token 275 ya. 5000. Wah 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 wah. Ini nggak diskon sih, ini nggak diskon, melainkan harga sebenarnya ya. Oke, cukup mahal untuk event koinnya ya guys ya. Ada 30.000 di sini, 18. Ah, 3 kali value. Dapat apa aja guys di Woohoo ya? Di sini 18.000 kita dapat 500 event koin, 400 games dan 1 emote ya guys ya, 1 emote. Kelinci Invasion Rabbit, buah-buah gitu kan. Terus lagi di sini ada mega offer, ini udah skip. Dan yang lainnya masih sama ya guys ya, ada Showboat Wheel dan All Natural Wheel. Belum ada gacha terbaru. Jadi untuk dapetin skin terbaru ini kita perlu memainkan event ya rasanya. Kayaknya ya, kayaknya kita perlu memainkan event untuk membeli skin Rabbit ini ya guys ya. Oke. Okay. Terus cara dapetin si event coin ini guys. Event coin ini ada di event bagian bawah, Rabbit Rampage. So, langsung aja kita coba ya. Nanti kita coba ya. Rabbit Rampage ini cara mainnya gimana guys? Ronde 1, ronde 2, ronde 3. Ketiga-tiganya sih dia random ya guys ya. Kayaknya mapnya random. Ntar kita coba aja. Oke, so langsung aja di sini kita bakal play solo terlebih dahulu guys. Nah, di solo ini kita dapatnya mapnya Cannon Climb ya. Apa bedanya guys ya? Oh, mapnya masih sama. Kita harus mengambil. Wah, kita bisa mengambil ini. Bisa diambil kah, guys? Oh, tidak, diambil sama orang. Rebutan, cuy. Wow, rebutan. Wanjir. Kayaknya kalau kalian mau cepet, kalian harus top up sih, guys. Iya deh. Ini yang paling depan yang menang, guys. Apa ya? Yang paling depan yang bakal dapet tongkatnya. Sumpah gua nggak kebagian satu. Oh, oke. Okay. Kebagian satu, guys. Gimana kita bisa... Anjir, jatuh gua. Gimana kita bisa melihat berapa event coin yang udah kita dapat, guys? Waduh, kalah gua. What? Gila, ini... Wow, pada hebat-hebat yang join di eventnya, guys. Tuh, gua dapat satu doang. Aduh. Dapat... No, kita juga dapat 15 guys. Jadi untuk yang di dalam in game itu hanya sekitar tambahan doang ya guys ya. Tapi setiap roundnya kita bakal dapat 15. Kalau di ronde 1 aku dapat 15 event coin ya guys ya. Gimana kalau ronde 2 dan ronde 3? Mari kita coba ya. Tapi kita lihat dulu guys. Oke, kita sudah mempunyai event coin sebanyak 16 coin. So langsung aja aku coba lagi untuk mencari tahu ya guys ya, kalau ronde 2 kalah itu dapat berapa.
kalau ronde 3 menang atau kalah itu dapat berapa ya. So langsung aja. Oke, dan kita dapatnya di map apa nih? Space Race. Yay. So langsung aja kita ke sini. Berarti kita tidak perlu khawatir guys, nggak perlu rebut-rebutan event coin ya, karena setiap rondenya kita bakal dapat. Ini cuma buat tambahan doang guys. Tuh nggak dapat, ya udah deh lewatin aja. Gila ini abang PUBG Gayas udah mempunyai skin rabbit. Wah, aku masih rabbitnya rabbit yang ini guys. Aku masih rabbit biasa. Dia udah rabbit invention. Nggak dapat loh. Ya ampun, dua kali kepencet kayaknya gua kalah lagi guys. Gila ini mereka udah banyak yang pakai skin rabbit. Apakah kalian udah dapat skin rabbit guys pada saat video ini dirilis? Apakah kalian sudah dapat skin rabbitnya? Oh, coba kita ambil, bisa nggak? Nice sekali, dapat satu tambahan. Well, oh tidak, dia ada di sebelah kiri. Kita ambil dulu. Terus. Wow, kita masih bisa menang sepertinya guys. Mampir sini dulu kali ya. Yoi, mampir dulu guys. Dan kita menang. Gila, mapnya sampai bersih. Tapi ada beberapa event coin yang tertinggal juga sih. Mereka nggak sempat ambil sih. Tapi bersih banget ya. Oke, kita coba menangkan guys di Icy Heat. Nice, dapet. Udah berapa ya kayaknya ya? Kayaknya aku udah ambil 3 event coin guys. 3 penyedot toilet ya. Wow, dia sudah punya jejak kaki. Kayaknya itu abang-abang top up deh guys. Kayaknya dia beli top up deh. Ambil dulu guys, ambil dulu. Waduh, di sini nggak ada, di sini kosong. Oke, menang. Dan map berikutnya adalah Lava Land. Ini sedikit sekali sih, Lava Land dikit banget guys event coinnya. Iya, mapnya kecil soalnya. Langsung diambil. Ambil lagi. Oh, duh, jatuh guys. Aku terlalu terlalu mengejar ya guys, terlalu mengejar. Jadi kita kalah guys. Ya udah, kita coba lagi deh. Di ronde 3 ini, ronde 3 tapi kalah ya guys ya. Ronde 3 tapi kalah, aku dapatnya 100 koin dan ditambah 12 koin juga guys. Mantap sekali. Seharusnya aku sudah punya sekitar berapa? 128. Aku belum bisa beli ya. Aku belum bisa beli 600 guys. Kita harus mendapatkan 600 nggak sih guys? 600 lah ya. Wow, ini banyak banget. Ini banyak banget guys. Spin go around. Ini mapnya kayaknya luas sekali dan paling banyak ya kayaknya ya toiletnya ya. Wih, mantap sekali guys. Gila, ini keren banget. Masih sempet-sempetnya untuk mengambil. Ayo, kamu mau ambil toiletnya atau mau finish? Kayaknya lebih worth it kita finish aja sih guys ya. Ini cuma buat iseng-iseng doang tuh. Lebih worth it finish guys, karena setiap ronde kita dapatnya lumayan besar. Kalah di ronde 1 aja 15 guys. Kalah di ronde 3, 100 guys. Waduh. Mesti ronde 3 sih. Ayo, let's go. Yoi, seperti biasa menang guys. Oh, ada Mang Yellow. Ada Mang Yellow guys. Oke, berikutnya ada di Paint Splash. Tuh kan, gas sebanyak di tempat yang tadi sih. Tempat ini lumayan sedikit ya. Ya udah, kita fokus untuk finish aja guys. Kita fokus untuk finish saja. Terus, wow. Gak dapet guys, gak dapet. Wow, dapet ya. GG. Wah, aku paling depan. Apakah aku bakal menang guys? Let's go, kita coba. Menangkan. Ambil dulu. Gila. Aduh. Jadi belakang. Aku tersusul. Kok? Oke, masih bisa guys. Hampir aja panik ya. Mantap sekali guys. Dan terakhir, wow, di mapnya Honey Drop ada beberapa kok event coin juga sih, tapi nggak terlalu banyak guys. Oke, kita fokuskan untuk menangkan aja ya guys ya. Fokuskan untuk menang. Oh, dia ke tempatku. Careful, hati-hati guys. Nice. Wow.
Oke, kita harus jauh-jauhan dulu guys. Karena kalau kita dekat, kita jadi semakin kompetitif ya. Terus-terus kita paling atas dan siap-siap untuk landing ya guys ya. Kira-kira aku mau mendarat di mana gitu. Sini aja deh. Yoi. Aduh. Baiklah, aku ambil sini dulu deh. Kita berpisah dulu ya. Ntar baru ketemu lagi. Kita ketemunya di tengah saja. Oh tidak, di bawah kita harus kemana nih guys? Mampus kita. Aduh, aku nggak kelompat. Nggak lompat guys, salah banget. Oh anjir, kalah semua. Kalah semua. Real, kita kalah lagi di ronde 3 guys. Wow, sulit sekali ya. Mantap sekali. Kalah semua tuh guys. Masih dapat 100 ya guys ya, karena kita orang yang kalah di ronde 3 ya. Aku pengen tahu guys, kalau menang gimana sih gitu. Wow, kalau di map Hot Wheels seperti ini guys. Sangat banyak sekali ya, lumayan lah. Mapnya juga lumayan besar. Kayaknya di mobil-mobilnya nanti ada juga tuh. Kayak main CTR kita. Oke, let's go. Kita lewat tengah saja. Lama banget. Waduh. Ayo, kita menangkan. Oke, masih bisa. Ambil. Wih, dapat. Let's go. Suaranya kayak kita ngambil suara koin di Treasure Hunt ya. Oh, nggak ada guys. Di mobil. Oh, ada nih. Ya, nggak dapat dong. Sudah meng-effort ke sana tapi nggak dapat ya. Oke, dapat 2. Kayaknya 2 sih. Let's go. 16 orang. Mari kita menangkan. Dan ini yang terakhir. Oke, dapat 3. Yaudah, gue ikut deh. Gitu juga bisa kalah loh guys. Gitu-gitu juga bisa kalah loh. Hati-hati loh. Oke. Gue nggak terlalu jago di sini sih. Tapi semoga aja kita menang ya guys ya. 8 orang guys. Ambil dulu. Yoi. Ambil lagi guys. Nice sekali. Gila. Sambil lari, sambil looting. Gitu guys. Oh, jangan sampai terjatuh guys. Kalau kita satu kali terjatuh sama dengan kalah ya guys ya. Hati-hati. Penuh dengan hati-hati. Oke, berhasil. Sepertinya kita masih bisa menang. Oh, aku di sledding. Kamu miaumer ya. Hati-hati ya. Gua jagain lu. Kalah ya guys. Miaumer kalah. Wah, gila, di sledding dulu gua. Gua mau nonjok guys, gak kena. Lagi-lagi dapat map honey drop. Ronde 3, mari kita menangkan. Apakah kalau kita menang koinnya bakal lebih banyak dapatnya guys? Aku sangat penasaran. Semoga aja iya ya. Waduh, mau kemana kamu? Anjir, gua jatuh dong. Di atas kita masih ada orang. Hati-hati. Ada yang meta langsung ke bawah juga guys. Hati-hati kalau jatuh di tengah ya. Ini kita harus berhati-hati. Oke. Gua masih bisa ke sana. Sisa 4 orang, guys. Waduh. Ada Kaori. Oh. Hati-hati. Anjir. Sulit sekali. Wow guys. Padahal tinggal sedikit lagi sih. Jangan panik guys. Sebenarnya masih banyak ya. Jangan panik kita tuh. Gila, udah 300 gak gua? Udah berapa guys? 339. Kita coba lagi. Wow, kalau map tile fall begini guys bentukannya. Gila, di semua tiles ada event coin. Ambil. Oh, diambil orang duluan. Ya, kalah semua. Di sebelah kanan kayaknya bener. Iya. Baik deh. Apa mungkin? Oh, enggak juga ya. Apa mungkin yang ada event coinnya itu bakal hijau? Oh, kita bisa ambil-ambil dulu nih. Ambil-ambil dulu tapi kalah. Oh, enggak dong. Masa kalah sih? Dan berikutnya ada di Humble Stumble. Let's go. Wah, koinnya lumayan dikit ya.
di garis finish juga ada 3 tuh, samping kanan, samping kiri, dan di belakang. Mari kita fokus menang aja kali. Fokus untuk menang. Let's go. Kita menangkan. Woosh. No, hampir aja. Hampir terjatuh. Aku tahu ini sulit, tapi kita mesti berhati-hati. 8 orang guys. 8 orang kayaknya gua masih bisa sih. Let's go. Wish, masih ngelut dulu dia. Sliding. Yoi, mau ditonjok ninja. Dan di map Rush Hour. Wah, ini gua harus bertahan sih guys. Kita harus menangkan di map Rush Hour. Masa kalah sih di Rush Hour guys. Aneh banget dah. Hati-hati, ini toxic dia. Jadi aku tidak percaya kalian ya. Jangan dekat-dekat gua tonjok kalian. Oke, okay. Stay aware guys. Kita harus selalu aware. Let's go. Baru ada satu orang tereliminasi. Mereka main paling depan ya. Let's go, kita bertahan. Di belakangku ada satu orang. Kenapa kamu kesini? Aku ke tengah aja. Oke, okay. No, kamu jangan kesini. Tuh, jatuh dia. Let's go guys. Masih ada 3 orang ya guys ya. Apakah mereka bakal berhasil untuk survive? Oke, okay. Gua masih bisa nih guys. Ini jamnya harus bener-bener jauh guys. Jauh banget. Kita ambil kiri aja atau kanan ya. Tengah itu jarak-jaraknya, jarak antara mobil ke mobil itu lumayan sulit ya. Let's go. Nah, ini yang penting kita main santai aja guys, santai aja. Oke. Okay. Oops, hampir aja guys. Let's go, fokus terus guys, fokus kita menangkan. Ini gimana ya? Langsung loncat lagi. Oh, ini udah mulai ngebut. Akhirnya aku menang. Let's go. Mari kita lihat berapa dapatnya guys ya. Apa sama aja 100? Masa sih kita kan menang, guys. Kok dapatnya 100 sih? Coba ya, kita lihat. Kita dapat crown juga ya. Crown. Kita dapat mahkota dan 200. Wow, dapat 200 kalau kalian menang victory ya. Kita dapat 6 juga tadi looting, 1 crown dan gila. Ini kalau misalnya kita menang dapatnya kayaknya double triple ya. GG. Kita butuh berapa kali lagi guys ya? Coba kita cek di sini. 545. Oke, 1 kali game lagi kita bisa mendapatkan skin rabbit. Let's go. Aku mau coba di ronde 2 ya guys ya, karena ronde 1 itu kita dapat 15, ronde 3 dapat 100, kalau menang di ronde 3 dapat 200 guys. Tapi kalau misalnya kita cuma sampai ronde 2 aja, kira-kira dapatnya berapa ya? Aku coba. Wow, ini bakal lama sih Treasure Island guys. Ini bakal lama nih guys. Wah, mengumpulkan koin, bukan koin guys. Kita harus mengumpulkan event coin, tiket, apa nih, sedotan WC. Siapa di rumahnya punya sedotan WC guys? Siapa di rumahnya punya sedotan WC, komen aja. Oke, hati-hati ada bom. Wah, aku juara 1. Aku berhasil mengambil banyak sekali sedotan WC ini guys. GG sekali. Oke, ini buatku. Ini punyaku. Ini buat kamu. Oh, aku terkena bola. Aish. Ambil. Aduh, diambil orang. Hati-hati guys, tetap fokus. Kita harus mengambil semua. Wow, diambil orang. Kita harus lebih cepat guys, lebih cepat, lebih agresif. Mereka sangat damai tidak main emot ya. Apakah kita harus mengemot guys? Aku juara 2. Oke, dapat. Wanjur, ini banyak banget. Wah. Oh. Ada yang menyusulku guys. Aku juara 2. Juara 1 dia emang berapa? Dapat terus guys. Hoki banget aku. Dapat terus ini. Waduh, hampir tenggelam. Let's go.
Ini adalah tempat yang cocok untuk mengumpulkan ya guys ya. Wow, aku sudah 50, tapi masih ada orang yang lebih hebat guys. Sepertinya dia 60 kah? Dia udah mengumpulkan 60 koin kah? Gigi banget ya dia ya. Yoi, yoi. Oke. Sepertinya saingan mulai berkurang. Kayaknya robot ini guys, robot ini juara satu sih kayaknya ya. Wow, aku juara satu guys. Gigi sekali. Gila, juara satu. Siapa di sini yang sudah pernah juara satu guys? Komen aja di bawah. Dan kita dapat map Icy Hake dan aku harus kalah di sini guys. Kita coba lihat ya, kita dapat berapa kalau misalnya kita kalah di ronde 2. Oke, okay. Kita ambilin tiket ini aja guys. Kita ambilin tiketnya aja ya. Wah, tapi sudah diambil sama orang. Karena aku paling belakang nih, nggak kebagian guys. Ayo, ayo, ya ampun. Ini mah bukan mengalah guys, tapi emang kalah ya. Sulit sekali nih. Sulit-sulit sekali. Let's go. Oke. Okay. Kita bakal stop di sini. Waduh, gua masuk ke bawah guys, ditabrak ya. Baiklah, aku udah kalah di ronde 2 guys. Kira-kira aku dapat berapa ya? Coba kita cek. Ini dia. Wow, 50. GG sekali sih. Wah, anjir, aku dapat 64. Kalau kita main di Treasure Island, kita bakal dapat bonus yang sangat banyak ya guys ya. 64. Gila, gua berhasil mengambil 64 event coin di Treasure Island guys. Itu map paling oke sih kayaknya ya untuk di skin, untuk di event rabbit party ini ya. Oke, sepertinya aku sudah bisa membeli skin rabbit terbaru guys. Ini dia guys, 659. Wow, banyak sekali. Tapi kalau kalian mau yang lebih bagus, kalian harus mengumpulkan sampai 5000 guys. Gila, 5000 ya. Atau mungkin kalian langsung top up aja 120, kalian udah otomatis bisa beli rabbit golden ya. Oke, di sini aku bakal main free to play aja, nggak pay to win ya. Kita beli skin rabbit terbaru guys. Equip now. Oke, kita coba skin rabbit terbaru ini. Gila guys, keren banget. Keren banget, keren banget guys. Mantap sekali. Oke, dapat mapnya over and under. Let's go. Wow, udah banyak yang pakai skin ini ya guys ya. Ada 3 orang. Mereka sudah bermain dan mendapatkan skin terbaru rabbit ini guys. Tapi mungkin ada juga yang belum beli dan mereka untuk memutuskan untuk aku mau ngumpulin lagi aja. Sebenarnya aku bisa sih beli skin rabbit ini, tapi aku mau lebih beli yang skin rabbit yang ada skinnya lagi guys. Jadi skin rabbitnya nggak polos begini aja. Ini rabbit invention original ya guys ya. Cuma begini doang nih. Tapi mungkin aja ada yang mau beli rabbit yang menggunakan atau mempunyai baju-baju gitu juga guys. Ada kok, ntar kita lihat lagi ya. Ada yang pakai skateboard juga. Ih, gila keren banget sih. Apalagi yang golden tadi harganya 5000 coy. Ayo silakan, silakan menang, silakan, silakan. Menang, menang, menang. Halo. Wow, disliding gua. Halo. Aku sudah membeli skin rabbit. Halo, aku sudah membeli skin rabbit. Lihat, lihat aku. Aku sudah membeli skin rabbit, guys. Hehehe. Halo, halo, Abang. Kita peluk dulu. Gila, gua jadi bocil caper jadi. Aku jadi bocil caper ya. Gila, keren banget guys skinnya. Siapa yang di sini yang sudah mempunyai skin yang terkeren ini guys? Skin keren saat ini ya. Gila, keren, keren, keren. Aku pengennya, sebenarnya aku pengen yang ini sih guys ya. Rabbit Rider 2400 guys, Rabbit Rider. Kalau kalian pengen yang mana guys? Apakah gold ataukah Rabbit Rider atau mungkin Sensei Rabbit? Sensei Rabbit ini agak terkesan serem ya guys ya. Sensei Rabbit, Rabbit Guy. Tuh, Rabbit Guy aja 1600 ya. Kita atau mungkin kita harus mengoleksi semua skin invention rabbit ini guys. Wesh. Keren sekali ya. Baiklah, aku bakal ngumpulin dan sambil streaming juga nanti guys. Oke, segini aja dulu video kali ini dan jangan lupa like dan subscribe juga kalau misalnya kalian suka dengan konten yang seperti ini guys. Aku izin pamit dulu dan kita ketemu lagi di video berikutnya dan sampai jumpa. Bye guys.